Tuh, udah jadi deh brownies. Wow, lu udah kayak brownies. Gagal ya. Ini kenapa Benjret? Tengahnya kita kurang lama berarti tadi ya. Gembi, cobain Gembi. Yuk, cobain dulu. Gak ada yang mau. Jangan gitu dong, Gem. Ini enak banget. Gemita Nora. Tapi Shakila dulu. Dua-duanya deh makan. Bareng-bareng nih. Shakila mau gak? Nothing. Yes. Nothing. Say yes. Nih. Nih. Cobain deh, Gem. Beneran enak, Mama enggak bohong. Kan yang waktu itu Gempi udah pernah. Coba. Yang mana? Yang waktu itu yang water cool. Oke, tapi dikit. Iya, yeah, dikit. Gempi ta. Kakak Gempi. Enggak. Aku punya sumpah. Enak kan? Enak kan? Enak kan? Kakak Gempi. Kakak Gempi. Kenapa mukanya gitu? Coba dulu pakai bibir, panas enggak? Enak kan? Kalau banget nanti panas. Namanya? Panas. Hai guys. Hai. Nah di sini lagi hujan-hujan, pas banget kalau Junjun tuh lapar bawaannya ya. Kalian suka nyemil nggak? Nah, jadi kita bikin cemilan sehat di rumah. Hari ini kita punya bintang tamu siapa, Gem? Shakila. Nimpuna. Jangan ketawa. Ketawa, nah. Papa Shakila. Itu namanya bangga, proud. Papa. Nah, sekarang kita bikin brownies kukus ya. Jadi, ini resep mamanya Mama yang sudah dimodifikasi. Jadi kita sediain, kita sebutin dulu semuanya kali ya. 6 butir telur, terus 180 gram gula pasir. Yang mana gula pasir? Betul. Setengah sendok teh SP. Nah, ini SP nih. Terus setengah sendok vanili. Ini bubuk vanili. Dan setengah sendok garam. Tapi itu nanti dulu bikinnya, karena kita harus siapin dulu bahan yang lainnya untuk nanti langsung dicampur-campurin. Yang perlu kita siapin sekarang, ini dia. Tepung terigu goib yang ada di bawah. 125 gram tepung terigu. Gak kelihatan kan? Ada di bawah nih, ini putih-putih nih. Nah, ini yang coklat-coklat, bubuk coklat. Tapi aku masih lihat dikit. Ya. Bubuk coklatnya 50 gram. Kita campurin sama baking powder, setengah sendok teh juga. Kita campur jadi satu terus diayak. Boleh bantuin ayak gak? Boleh. Nih Kila, pegang dua tangan ya nak. Gempi yang masukin. Oke, sekarang kita sisihin dulu. Ini buat nanti ya, nanti nak. Jangan di. Oh, pejek. Jangan. Nah, yang ketiga mesti kita siapin dulu sebelum kita mulai mixer. That's for the cake. Adalah ini dia. Maaf udah dicampurin. Jadi tadi ada 100 gram dark chocolate dipotong-potong yang batangan. Terus 75 gram margarin, ini yang kuning, sama 100 ml minyak goreng. Geng, lagi mau masak nih, geng. Kok ngerumpi sih? Kayak bibu komplek deh. Nah, kalau aku lebih prefer dicampur semuanya, terus dilelehin kalau aku di mikro, gampang. Nah, kalau misalnya enggak, kan kalau pakai kompor juga bisa. Tapi ngelelehin coklat itu nggak boleh langsung nyentuh sama airnya. Jadi ditumpuk di atas air tuh baru dipanasin, cair, campur mentega, campur minyaknya. Siapa mau panasin ini? Tadi tuh coklat, margarin dan minyak ya. Kita biarin dulu aja biar dia sambil adem juga. Kita siapin loyangnya. Yeay.
Kita tinggal buru-buru. Kita harus olesin loyangnya pakai margarin dan juga tepung. Boleh dong. Nah, ini udah. Ini kayak orang habis pakai foundation pakai bedak ya. Lucu banget. Kita pinggirin buat nanti dituangin di sini. Sekarang kita bikin adonan utamanya. Ini harus bener nih caranya. Jadi kita mix bahan-bahan yang tadi, 6 butir telur. Kenapa, Gem? Ayo, funny deh. Ayo, sekarang kita pecahin telurnya ya. Oke. Gila bisa? Devi bisa? Kayak gini? Wow. Langsung gila. Ini gila. Pasir masukin. Aku mau. Berdua tangannya. Boom. Terus SP, iya itu Gem. Gantian, Gempi dulu, boleh. It's okay, sayang. Ada SP. Tunggu dong, gantian dong, gila. Barusan pisau vanili, benar vanili baru ini salt. Pinter, berbakat. Tutup dong Gem. Nah, terus apa lagi nih? Kita mixer pakai kecepatan tinggi atau sedang selama 10 menit. Habis gitu baru kita campurin sama ini. Ini dulu ya sekarang. Tutup kupingnya. Ini aku timerin 10 menit. Enggak apa-apa, bisa dipegang. Ini jagain ya 10 menit ya. Kita tunggu dulu ya 10 menit ya. Nah, begitu udah 10 menit, kita masukin baking powder yang tadi sudah diayak sama tepung terigu dan juga coklat ya. Dikit-dikit. Ini kita aduknya sampai kecampur aja. Udah ya, udah. Nah, sekarang kita mau campurin coklat, minyak dan apa tadi? Margarin yang udah dipanasin. Ini abis masuk ke dalam, diaduk-aduknya nggak boleh terlalu banyak. Jadi cuma dari bawah ke atas supaya dia nanti nggak bantet. Anak-anak, boleh ikut join nggak? Guys. Ya. Nah, koki ciliknya udah datang lagi. Kita mau aduk ini yang tadi. Jangan pakai kacamata. Terus habis gitu dipisahin buat nanti bikin adonan tengahnya. Karena kita mau campurin pakai susu kental manis. Kenapa ada nasi padang di atas meja? Maaf, nasi padang di atas meja. Yuk, nih ya diaduk gini nih guys. Lihat nih koki cilik nih. Hey, kok itu gede banget? Bener gak Aldi? Iya, dari bawah. Kok itu gede banget sih? Di bawah ke atas, iya. Iya, cekil aku gede banget. Kamu mau gak makan pakai ini? Mau gak? Harus hati-hati. Gini Al. Iya. Nah, ini aku mau sisihin buat lapisan tengah browniesnya. Jadi kan nanti akan ada ini kayak yang atas yang kukusnya yang lembut, terus tengahnya yang lebih padat dan manis, terus bawahnya yang lembutnya itu lagi. Jadi ini aku sisihin buat bagian tengahnya. Nah, caranya bikin yang tebelnya itu adalah dengan dimasukin susu kental manis. Nah, sekarang kita masukin ke loyang. Lapisan yang pertama kita kukus 10 menit. Lapisan kedua, habis gitu ditambahin 10 menit. Terus tambahin lapisan ketiga 10 menit. Jadi total 30 menit kan. Kita masukin dulu ya. Not me. Kita ratain. Kita kukus dulu ya.
buat 10 menit. Oh iya, buat tutupan buat brownies kukus ini harus dikasih kain. That's so hot. Nah, jadi ini tutupnya dikasih kain supaya nanti butiran air yang habis mukus itu dia nggak jatuh kena ke si browniesnya langsung gitu. Kita kirimkan ke chef-chef muda kita ya. Banyak banget rundingannya ya itu chef-chef kecil. Ini udah jadi nih, gengs. Yippee. Nih, kita. Sepertinya mantap nih, jadi nih. Gede banget piringnya. Gede dong piringnya, kan browniesnya juga gede. Yuk, kita balik ya. Bim, salah Bim, abrakadabra. Bim, salah Bim. Oh, sangat, sangat. Abra. Kadabra. Kok jelek? Kita balik lagi ya. Ini kan tadi bawahnya. Nah, kita lanjut. Kio, kio, sini. Daru. Bim, daru. Berat tau? Ada brakadabu. Tuh, udah jadi deh browniesnya. Wow, lu udah beli brownies. Gagal ya. Ini kenapa benjret? Tengahnya kita kurang lama berarti tadi ya. Ini sedih banget sih. Mesti bikin lagi ya. Namanya juga usaha ya. Boleh, boleh. Ini kita ini dulu ya. Jadi kemarin pas bikin pertama teh berhasil. Tengahnya tuh kering gitu. Ini kayaknya karena mukusnya kurang ini, kompornya kurang bener. Itu punya tuh. Seru makan dong. Jadi masih basah, tapi rasanya enak. Seru makan satu lagi. Gempi, cobain nih, Gempi. Yuk, kita mainin dulu. Gede mau. Jangan gitu dong, Gem. Ini enak banget. Gempi dan Nora. Tapi Shakila dulu. Dua-duanya deh makan. Bareng-bareng nih. Shakila mau enggak? Nothing. Yes. Nothing. Say yes. Nih, 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 nih. Nih. Cobain deh, Gem. Beneran enak, Mama enggak bohong. Kan yang waktu itu Gempi udah pernah. Coba. Mana? Yang waktu yang waterfall. Oke, tapi dikit. Iya, ini dikit. Gempi ta. Kakak Gempi. Enggak. Aku punya sumpah. Enak kan? Enak kan? Enak. Enak kan? Kakak Gempi. Kakak Gempi. Kenapa mukanya gitu? Coba dulu pakai bibir, panas enggak? Enak kan? Kalau banget nanti panas. Apanya? Panas. 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 Dalamnya panas. Gila, gak mau coba lagi yang gak panas. Coba aku mau makan tapi nanti ya. Sedih nih. Padahal aku udah semangat banget. Tadi kemarin bikinnya berhasil beneran. Nah, kenapa sih? Setiap di syuting nggak pernah berhasil. Jangan-jangan ini kutukan dari kamera kita nih, mesti ganti kayaknya dah. Sedih banget. Kompor ini berarti emang udah nggak bisa dipercaya. Ada tukang servis kompor nggak? Jadi kompor ini harusnya tuh bisa tinggi derajatnya sampai 9. Tapi nggak tahu kenapa mentok di 6 bay, di 6 bay. Jadi tolong ya yang ngerti kompor benerin biar aku bisa bikin brownies di sini, masakan-masakan yang lain yang benar. Tolong tulis di komen yang tahu tempat reparasi kompor listrik ya. Tolong ya. Sedih deh. Makasih loh. Tapi cobain di rumah benar, pakai kompor yang benar dan kompor rusak kayak saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di-like. Aduh, gimana gini minta like orang. Subscribe, di share resep Mama Itel yang benar tapi kompornya rusak jadi gagal ya. Makasih. Wow.
tuh kasihan gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya kalau resepku tuh enak. Tolong, tolong bikin, buktiin. Aku belum bisa makan. Masih aku kan gak, tahan perut. Aku kan gak suka ini, gak suka roti. Udah makan aja. Tapi aku mau nyobain. Ini cuma gagal bentuknya. Cobain, enak gak? Sumpah. Kan bener kan? Bukan karena digaji kan? Enggak, enak aja. Aku tuh gak suka roti. Tapi bener-bener nih aku sampein lagi nih. Mbak Zowie nih, Mbak Zowie. Enak guys, yakin enak bener. Langsung pecah di mulut. Cuman kurang kering doang kan? Tuh. Bintang tamu kita. Nas. Enak. Mana kan? Enak kan yang kali ini ya? Tuh. Cuman bentuknya aja yang jelek. Ayo bikin kesaksian selanjutnya. Siapa enak, lagi? Bener, enak. Bukan orang dalam, jadi gak bisa disogok. Sok. Enak. Tuh, enak. Yes. Ada rasa roti. Tunggu dulu, enak satu lagi. Enak ora? Enak banget. Tuh, enak. Langsung kabur. Tanya sama Gila. Gila gak mau, ini aja. Oh, peko. Gak ada. Enak kan? Coba, tuh, bukan lembutnya, enak kan rasanya? Enak. Tuh, enak kan coklatnya guys? Coklatnya kerasa. Makanya, udah ikutin aja lah, cuman kukusnya yang benar ya. Ayolah. Makasih. Please lah, ya, koki terampil.